Mahasiswa ini kok sampai pinten tahun tinggal di rumah ini? Enak lah rolas ya. 12 sampai 25? 13. Oh 13 tahun ya. 13 tahun ini udah masuk 11. 11 ya. Oh ngerti. Ya kalau ini kalau semarap saking rencangnya ponak ini aku. Terus rasanya dalamnya meriki ngerti. Oh nembe dipun puruki meriki kok ya? Dereng wancine wangsul ngoten. Oh, dereng wancine wangsul. Dados dereng puro. Dereng puro di Jawangsul. Nggih, ngoten nggih. Yo. Lan nggih mireng-mireng wonten daerah Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Kota Jember ya, dan karena saya sudah mau pulang ke Trenggalek sebentar lagi, kali ini saya mau sempatkan ke berkunjung ke rumah Mas Edi Seswoyo ya, yang sekarang katanya keberadaannya berada di Kota Tulungagung. Mas Seswoyo adalah asli penduduk dari Kota Jember, yaitu rumahnya di belakang sini. Jadi saya mau mampir, dan Mas Seswoyo sudah meninggalkan rumah kurang lebih sekitar 25 tahun katanya. Dan kali ini saya mau mengunjungi ke rumah orang tua dari Mas Seswoyo ya, pemirsa. Oke pemirsa, ikuti perjalanan saya menuju ke rumah Mas Seswoyo ya. Oke pemirsa, sekarang saya sedang menuju rumah kediaman orang tua dari Mas Seswoyo ya. Ini karena sangat dekat sekali, jadi saya naik motor aja ya. Kapal. Naik motor ke rumah kediaman orang tua Mas Seswoyo. Mudah-mudahan orang tua dari Mas Seswoyo berada di rumah ya pemirsa. Minuman dan dana. Rumahnya di sekitar sini. Nah, kita sudah sampai di rumah kediaman Mas Seswoyo. Mas Eko. Oke. Okay. Oke, okay, kita sudah sampai ya. Aku ceblok. Oke, kita sudah sampai di rumah kediaman Mas Seswoyo. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di rumah kediaman orang tua Mas Seswoyo ya. Saya mau ke rumah Mas dari Mas Edi Seswoyo ya, yang kemarin baru
Tapi nengok rito pak ini. Kali bu. Oke. Okay. Itu apa tadi? Kapan? Kapan nengok sampun pinten tahun pak? 17 tahun. Bisa beri kerumian. Nah, dan berikut itu kasar tahun. Oh, kasar tahun sampun. Kalau ini pas tidak pita pita pak, anu pas pun ngajak mundur, kan? Oke, bukan turun. Oh, bukan turun. Bukan turun. Angsurannya pita. Angsurannya pita. Ya, pokoknya puluh tapi kira ke tahun. Terus kalau rumian sewaktu mas sesuai yang menikah medal saja yang diberi yang menikah kenapa wanten ibaratnya pamit sayang-sayang jadi tidak pilih kamu pamit tapi gue toko kenapa sakit? Ya, mantul dari anu ke pondok anu ke kiri saking mondok ke kiri, oh rumian mondok wanten ke kiri. Oh bu, iya, ke pemirsa ini adalah orang tua dari ibu dari Mas Eswanto ya, Ibu Basuki. Ini bukan jaging Mas Eswanto. Seswoyo. 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 Ini Seswoyo. Beri merah. Gak, apa lo paham? Kulon ini rugi mantunnya Pak Yahu. Gitu. Par. Iya, kulon par. Pakling aku. Wah, paling. Tapi kan ada kan anu, Bu. Ini tadi tolong aku. Nggih. Tadi kalian masih nggih. Oke, pemirsa, ini adalah kedua orang tua dari Mas Eki Seswoyo nggih. Beliau baru menjenguk Mas Eki di Kota Tulungagung dan kata beliau Mas Eki belum mau pulang sebelum 1 tahun lagi ya. Katanya masih kurang 1 tahun lagi beliau baru mau diajak pulang. Terus pun Bu, selama ditinggal Mas Eki itu perasaan ini pun ajak ide, nggak nongkrong. Kurang gula ide, tenggelam. Selama 17 tahun. Tapi kan jadi Mas Eki Seswoyo itu sudah meninggalkan kediamannya dengan meninggalkan keluarga orang tua dan ayahnya selama 17 tahun ya. Setelah dia pulang dari Pondok Kediri Pak. Nah, setelah dia pulang dari Pondok Kediri akhirnya dia berpamitan kepada kedua orang tuanya mau mencari tombo. Tombo itu artinya dia mau berobat seperti itu. Dan sampai sekarang sudah 17 tahun Mas Edi Seswoyo meninggalkan kedua orang tuanya dan baru saja orang tua dari Mas Edi Seswoyo itu menjemput beliau di dalam rumah. Nah, kita Mas Edi kita sambung ngobrol. Pokoknya tahun kejumpaan pun tak kenapa. Oh kejumpaan sama cakep. Jadi kalau jumpaan cakep dong jadi seperti 40 tahun. Jadi meninggalkan rumah. Ya anakku barep sih. Jadi kono. Nah, pun tanggung ya. Anakku seneng galak gitu. Anakku cina sama. Betul. Kak melok? Enggak, orang melok. Wong tuane ya wis retuh. Oke, okay, oke. Okay. Terus selama menikah selama 17 tahun itu kebetulan sampun madosi wonten mriki nggih. Ya sampun kan ten kesuruan, ten galek, maune kan tabrane ten galek, mung kudu ten galek. Ngenten tirase tiang mriku, tapi ono sing manggil.
Yang saya mau tanggah ini.
Jadi Mas Seswoyo menika panggah dipun paringi sehat nggih. Yeah. Walaupun wonten jawi. Kita sik kakah yang sayang nggih. Yeah. Kabare wawone teng rasa wawone teng Madang ya. Yeah. Terus Pak Bu teng Madang. Kedere itu ya gane Pak Kaji. Nggih. Lili nggih kepandian dijak onkel mboten kurang kurangnya. Terus perasaannya penjelasan berikut Pak, semenjak Ases Royo menikah pemirsa namanya orang tua ya, orang tua ditinggalkan oleh anaknya. Jadi jadi perasaan rindu, kangen itu selalu ada ya pemirsa. Oke. Bu, saran ini ki sampun sonten kan nggih, kula niki kan badhe kondur dhateng tulungan. Nggih. Nggih. Terus iki mau kan kan nyempetne ayo mampir sik ning dalem ya, Mas. Nggih. Asi kula nonton. Berarti lah ning dalem apa kali kan ning gladak iku? Heeh, liwati. Lah iya, malah iki dhewe gladak iku. Nggih. Ning pinggir rembong kok wong. Nggih. Nggih. Enggak boleh sayang. Bu niki wonten rezeki sedekah nggih sampeyan. Nanti kula ikhlas lila ana mugi-mugi ibu kalian bapak dipun paringi sehat walafiat. Yes, mati semanten niki kula dipun doakan sehat ya Bu. Amin. Amin. Mugi-mugi kula nggih panggih kalian. Mas Eki. Oke pemirsa, sekian dulu kita sayang dengan keluarga mahasiswanya, yaitu ayah dan ibu dari mahasiswanya ya. Mudah-mudahan nanti setelah saya sampai di Tulungagung bisa menemukan keberadaan dari mahasiswanya, oke? Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah.